Hai dan Assalamualaikum. Rasanya dah lama kita tak bersiaran. Sebabnya saya busy dengan band, jamming, show, dengan kerja office lagi. Jadi dengan arahan restricted movement oleh kerajaan pada hari ini, maka barulah ada masa untuk buat pedal review. Jadi untuk review kali ini, kita nak check out sebuah pedal keluaran Malaysia, sebuah delay pedal yang bertajuk Slow Pick and Lock Delay. Pedal ni handmade oleh seorang pedal builder daripada Kuala Lumpur menggunakan nama XFX Boutique. Sebelum ni, XFX Electronic pernah mengeluarkan beberapa pedal clone yang terkemuka. Tapi kali ini, mereka cuba menghasilkan pedal sendiri dengan schematic sendiri, bukan clone lagi dah. Dan mereka cuba dengan menghasilkan sebuah pedal analog delay. Dengan approach yang berani ni, adakah ia mampu bersaing dengan pedal-pedal analog delay yang ada kat luar sana tu? Let's find out. Oh, tapi sebelum tu kita nak buat proses unboxing dulu. Selepas montaj ni. Roll clip. So inilah kotak dia. Dekat depan dia ada XFX Boutique. Dan kat tepi ni kita ada logo dia dengan model number SPD001 Slow Pick Analog Delay Handmade in Malaysia by XFX Electronics. Ni nombor siri dia lah. So jom kita buka dalam dia. Okay, starting dengan ni. Dan kita buka dulu. So, kita ada stiker, business card, okay, rubber feet, pick. Ini, okay, manual dan warranty. So inilah dia pedalnya, dikelilingi dengan shredded paper warna purple. So basically pedal ni ada 3 knobs. Kita ada repeat, delay dengan level, true bypass switch, input, output dan LED. Untuk pedal ni dia gunakan konsep bunga raya, melambangkan buatan Malaysia. Atas ni ada 9V DC in untuk masukkan adapter. So bawah dia clear, tak ada apa-apa. So kalau nak attach rubber feet, kita boleh attach yang dah disupplykan tadi. Basically dia ada 3 control, repeat, delay dengan level. Dia punya delay range time dia ada daripada 10 ms ke 580 ms. Dan dia punya repeat knob ni pula self oscillating. Maknanya kalau kita pulas sampai max, dia akan repeat infinite lah sampai kiamat. Pedal ni tak ada option untuk bateri. Dia kena pakai 9V DC adapter. Dan current draw dia adalah 35 mA. Dia punya casing adalah metal, siap cat dengan printing semua bagai macam professional punya pedals lah, macam bikin daripada kilang je. Dia jual pada harga serendah RM220. You boleh beli dekat Shopee, shopee.com.my/XFXBoutique. Dan juga kalau luar daripada Malaysia, boleh beli dekat Reverb lah. Untuk maklumat lanjut, kalau nak tanya apa-apa detail, boleh contact owner dia dekat xfxpedals@gmail.com. Untuk demo kali ini, saya akan menggunakan gitar E2 Horizon 3. Untuk clean, saya akan pakai single coil punya mode lah. Pedals ni kita akan masuk dalam effects loop EVH ni lah. Jom kita cuba.
Dan assalamualaikum. Timmy. Yes, I love you.